Insya Allah ya. Apa itu? Hah? Anjing. Welcome, welcome. Breaking news, Mas. Hah? Breaking news. Ya enggak lah, aku harus ngomong yang kemeo, jane ya piye. Berarti fit ya, Mas? Resmi ya. Artinya itu nanti posisinya sebagai pelatih kepala. Manager. Manager. Untuk 8 besar. Ya untuk persis. Berarti sebagai mulai besar. Enggak, udah mulai. Udah mulai. Perlu udah mulai dari kemarin sih. Berarti Coach Eko tetap. 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 Ya kita terima kasih sama Coach Eko juga lah. Ngerti situasinya gimana, dia tetap mau support kita. Ya itu orang yang sangat besar hati. Baik, Bang. Pertimbangannya apa ya? Pertimbangannya akhirnya memutuskan Jackson, kan banyak pelamar-pelamar yang banyak juga. Pertimbangannya milih dia. Ya kita kan satu klub harus align semua ya, isinya mau main gimana dan lain-lain gitu. Jadi yang kita lihat. Tapi ada terakhir sudah mendampingi gitu. Kelihatannya ya. Berarti laga terakhir besok sudah ada pelatih baru. Sudah ada. Bukan pelatih baru, manajer. Manajer. Iya, mangga. Mungkin kurang jelas. Tambah 3 poin ya besok ya. Siap. Jangan draw lagi. Ya memang di atas sih sesuai kemarin, tapi ya coach ya. Iya, coba Kevin. Ya kita tetap di atas. Ini masih di atas. Cuma kemarin terus ya, ya coach, yang utama untuk persiapan sendiri sebagai manajer Persis yang baru, apa yang mau dipersiapkan? Ya yang jelas, yang pertama saya datang dalam semua lingkungan yang baru ya, di mana saya harus adaptasi dengan bagaimana prosesnya latihan dan lingkungan ini. Dan selain itu saya harus juga telusuri bagaimana tim yang kita selama ini performance, di mana letaknya beberapa hal yang kita perlu membenahi dalam timnya dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan staf pelatih supaya kita bisa sebuah pelaksanaan yang lebih baik lagi dan kita benar-benar siap untuk babak delapan besar nanti. Berikut kedua, untuk melihat progres dari tim So ini gimana coach, kira-kira progresnya? Kalau saya lihat dalam proses latihan cukup baik ya, saya belum punya bahan yang cukup akurat untuk memberi sebuah penilaian ya, tapi saya rasa tolak ukur akan menjadi dalam pertandingan nanti, kira-kiranya respon dari pemain terhadap kehadiran saya dalam tim ini seperti apa, apakah apa yang kita melakukan dalam beberapa hari ini, apakah kita sudah bisa membawa ke pertandingan, saya rasa itu akan menjadi salah satu tolak ukur untuk kita bisa menilai sejauh mana perkembangan yang terjadi dalam beberapa hari ini. Oke, punya target untuk targetnya fokus dari buat Persis ke depannya gimana, coach? Yang terbaik, kita bersaing bersama tim-tim terbaik bangsa ini. Saya rasa itu menjadi salah satu tujuan saya datang ke sini dan motivasi dari tim Persis untuk datangkan saya untuk membuat tim ini lebih kuat lagi. Dan begitu kita masuk pentas Liga 1, kita menjadi sebuah tim yang kuat, sebuah kekuatan yang baru. Oke, coach. Minta saja. Terima kasih, coach. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Kita berkepat saja, siap. Ya, terus saja.